Halo Tidur, selamat pagi. Hari ini saya akan cek kembali untuk perkembangan anakan kenari yang hari ini itu berumur 19 hari. Dan alhamdulillah ini untuk induannya sudah mulai birahi kembali. Kemungkinan 3 hari lagi ini indukannya akan segera saya kawinkan kembali dan saya jamurkan si jantan akan nanti cepat bertelur. Dan biasanya untuk indukan kenari yang sudah menolok anaknya di usia 19 hari ini, dia akan birahi, dan kemudian kalau kita kawinkan selama 3 hari itu nanti insya Allah 3 harinya lagi dia akan segera bertelur. Dan hari ini dia sedang mencari makan untuk kemudian dilolokkan ke anaknya, dan akan harian seperti biasa untuk induannya. Ini sawi sendok dan juga telur puyuh, campuran kenari seed, niger, dan biji sawi. Nah, seperti itu untuk perawatan indukan kenari yang sedang melolo anakannya. Dan anakannya ada di dalam sarang ini loh. Nah, seperti ini untuk anakan kenari yang berumur 19 hari. Ini tinggal nunggu full ekornya saja. Yang paling besar adalah anakan yang pertama ini, oranye, dan akan kedua, dan yang kecil sendiri ini anakan yang ketiga. Seperti ini lor untuk cek perkembangan anakan kenari yang berumur 19 hari. Semoga tayangan video ini bermanfaat. Dan jika kalian suka, silakan tekan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih dan selamat pagi.